Saudara, untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, Kodim 0313 Kampar melakukan pembinaan komunikasi ke sejumlah masyarakat yang berada di wilayah Kodim 0313 Kampar. Komando Distrik Militer Kodim 0313 Kampar yang menaungi tiga wilayah kabupaten, yakni Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hulu, melaksanakan pembinaan komunikasi BINKOM yang berguna untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah Kodim 0313 Kampar. Pelaksanaan BINKOM di Aula Kodim 0313 Kampar dihadiri puluhan lapisan masyarakat. Dalam kegiatan ini, pihak Kodim 0313 Kampar menghadirkan sejumlah lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, LSM, dan insan pers. Yang pertama sekali yang perlu kami sampaikan sebagai masyarakat yang juga diundang dalam kegiatan tersebut, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dandim 0313 KPR yang telah mengundang masyarakat, ada juga kawan-kawan dari wartawan dan LSM untuk kegiatan tadi. Saya rasa sangat bermanfaat sekali, terutama dalam hal pencegahan konflik sosial di masyarakat. Salah seorang peserta yang juga merupakan Ketua PWI Rokan Hulu, Amin, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat baginya untuk ke depan jika terjadi konflik di tengah masyarakat. Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan. Tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Riau hari ini. Dan kembali TVRI mengajak bersama untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Alfi Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama sudah memastikan bahwa